الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أو مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahmallah. Alhamdulillah, kita masih pada pembahasan kitab Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari agar kita mengetahui apa yang menjadi karakter jahiliyah untuk kita waspadai. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala, kita masih dalam pembicaraan tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu permasalahan yang ke-46 atau 45. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatul khamisatu wal-arba'un, permasalahan yang ke-45, mu'aradatu syar'illah biqadarihi, menentang syariat Allah dengan takdirnya, atau menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan beralasan takdir. Inilah salah satu karakter jahiliyah yang merupakan penyimpangan di dalam akidah yang menyelisihi akidah kaum muslimin. Jadi ini adalah permasalahan yang ketiga yang berbicara tentang takdir di dalam kitab ini, yaitu tentang penyimpangan-penyimpangan ahlul jahiliyah dalam masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berbicara tentang masalah takdir adalah suatu pembicaraan tentang masalah akidah yang terdapat padanya penyimpangan-penyimpangan. Inilah penyimpangan yang ketiga yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Adapun dua yang sebelumnya, yang pertama yaitu tentang golongan yang tidak beriman dengan takdir Allah, dan mereka itu juga diikuti oleh kaum muslimin, yaitu al-qadariyah, yang dengan sebab itu mereka kafir kepada Allah. Ini yang pertama yang kita bahas sebelumnya, golongan yang menolak takdir Allah. Golongan yang kedua yang kita bahas kemarin, sebaliknya, mereka menganggap semua yang terjadi di alam ini kehendak Allah semata-mata, sedangkan makhluk tidak diberikan pilihan. Ini golongan Jabriyah, satu golongan dalam tubuh umat Islam yang hakikatnya pemikiran mereka tersebut diadopsi dari orang-orang jahiliyah dahulu. Maka pada kesempatan ini kita berbicara tentang golongan yang ketiga, yaitu yang mengimani takdir Allah, juga meyakini manusia juga mampu untuk memilih apakah dia mau mengikuti syariat atau tidak mau mengikuti syariat. Tetapi mereka pertentangkan antara syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya. Maksudnya seperti apa? Yaitu mereka tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mentauhidkan Allah, atau tidak mau beribadah dan taat kepada Allah. Kenapa? Karena alasan mereka, kekafiran mereka telah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka mengatakan kekafiran mereka telah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah menetapkan hal itu terjadi kepada mereka. Hal itu terjadi kepada mereka. Padahal jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kebid'ahan dan kemaksiatan. Jadi inilah salah satu karakter jahiliyah. Mereka tidak mau beriman kepada Allah dengan alasan Allah sudah mentakdirkan mereka kafir. Kalau Allah tidak senang mereka kafir, tentunya Allah akan berikan mereka hidayah. Demikian kata mereka. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishah, dan apabila mereka melakukan suatu kekejian, qalu, mereka mengatakan, yakni beralasan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha, kami dapati bapak-bapak kami juga melakukan atau nenek moyang kami juga melakukan kekejian tersebut dan Allah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ini alasan orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka melakukan suatu kemaksiatan. Maksud mereka apa? Kan Allah mampu untuk memberikan hidayah kepada mereka.
untuk merubah mereka menjadi orang-orang beriman dan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Karena Allah tidak merubah mereka, maka mereka jadikan itu dalil sebagai pembenaran atas kekejian yang mereka lakukan. Maka Allah bantah dalam lanjutan ayat, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk berbuat kekejian. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mengucapkan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui? Maka dalam ayat ini juga dijelaskan akar penyimpangan mereka adalah berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasar ilmu. Di subhanallah, berulang kali disebutkan dalam permasalahan jahiliyah, sebab yang paling mendasar yang mengakibatkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan ahlul jahiliyah adalah karena berani berbicara mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala padahal mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Tidak dari wahyu Allah, dari Al-Qur'an atau dari ucapan nabi-nabi mereka, tetapi dari akal pikiran mereka sendiri. Inilah bahayanya. Kalau seorang berani berbicara tentang suatu hukum Allah, ini halal, ini haram, ini boleh dan ini tidak boleh, ini yang diperintahkan dan ini yang dilarang, padahal dia tidak memiliki ilmu tentang itu, maka akan terbangun di atasnya penyimpangan-penyimpangan serta kesesatan-kesesatan. Baik. Ayat yang lain yang berbicara tentang bagaimana kaum musyrikin di zaman jahiliyah mempertentangkan syariat Allah dengan takdirnya. Dalam surat Yasin ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah." Dan apabila diserukan kepada mereka, bersedekahlah. Bersedekahlah kepada orang-orang fakir dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Tiba-tiba orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah?" Apakah kami harus memberi makan kepada orang yang apabila Allah berkehendaki, maka Allah akan memberikan dia makan. Jadi menurut mereka tidak perlu bersedekah kepada orang-orang yang fakir, karena Allah sudah tetapkan dia begitu. Dia fakir, miskin, berarti tidak perlu dia diberi makan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memang menyukai kita memberi makan kepadanya, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberi makan dia sendiri. Ini karakter kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Mereka berdalilkan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tetap bertahan dengan kekafiran dan kemaksiatan mereka dengan alasan bahwa hal itu sudah merupakan takdir Allah, sehingga menurut mereka tidak mungkin kalau hal tersebut tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti menurut mereka semua perbuatan kekafiran, semua perbuatan syirik dan semua perbuatan bid'ah dan kemaksiatan itu dicintai Allah, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan hal tersebut. Padahal dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zumar ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yarda li'ibadihi al-kufra." Dan Allah tidak meridai bagi hamba-hambanya itu kekufuran. Dan sebabnya, yakni sebab mereka terjatuh dalam penyimpangan ini karena mereka tidak bisa membedakan antara al-masyi'ah dan al-mahabbah. Mereka tidak bisa membedakan antara al-masyi'ah dan al-mahabbah. Al-masyi'ah itu kehendak, al-mahabbah itu kecintaan. Demikian pula keridhaan. Mereka tidak bisa membedakan. Yakni mereka menyamakan antara masyi'ah dan mahabbah. Maksudnya adalah menurut mereka kalau sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dicintai. Inilah akar kesalahan mereka. Karena beriman dengan satu dalil dan menolak dalil yang lain. Betul, semua yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adanya kebaikan kehendak Allah, demikian pula adanya keburukan juga kehendak Allah. Adanya keimanan dan orang-orang yang beriman adalah kehendak Allah, demikian pula adanya orang kafir dan kekafiran itu sendiri juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap kehendak Allah
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah berfirman, "Wala yardha bi ibadihil kufur." Dan Allah tidak ridha li ibadihil kufur, bagi hamba-hambanya kekafiran. Allah tidak ridha. Itulah sebabnya ada perintah dan larangan. Diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul untuk memerintahkan kepada yang dicintai Allah yaitu tauhid, dan melarang dari yang dilarang Allah yaitu syirik. Kalau semua dikatakan dicintai oleh Allah karena Allah menakdirkan, berarti percuma adanya perintah dan larangan, dan ini yang mereka ingin tolak. Maksud mereka, tidak perlu ada perintah dan larangan. Kita mau bebas, sebebas-bebasnya dalam kehidupan dunia ini. Apa saja yang mereka lakukan, tidak boleh ada aturan-aturan berupa perintah dan larangan. Ini tujuan mereka. Sehingga mereka mempertentangkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Jadi berbeda antara al-masyiah dan mahabbah. Antara kehendak Allah dan juga kecintaan Allah. Itu berbeda. Tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah cintai. Pernah kita jelaskan sebagai contoh, manusia kadang-kadang juga harus melakukan sesuatu yang dia tidak sukai, tapi dia terpaksa melakukannya. Kenapa? Karena ada sesuatu di balik itu yang dia sukai. Seperti minum obat yang pahit. Tidak ada orang yang suka dengan obat yang pahit. Cuman karena ada kesembuhan di balik itu, dia harus meminumnya. Bahkan terkadang dia harus rela anggota tubuhnya dipotong, diamputasi. Kalau dokter menetapkan memang harus diamputasi, kalau tidak penyakitnya akan tambah parah. Siapa yang suka tubuhnya dipotong, diamputasi? Tidak ada yang suka. Cuman kadang-kadang seseorang harus melakukannya bukan karena dia inginkan itu, tetapi karena ada sesuatu di balik itu yang dia inginkan, yaitu kesembuhan. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya kekafiran, adanya kebid'ahan, adanya kemaksiatan. Bukannya Allah suka, bukannya Allah mencintai perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi karena hikmah di balik itu. Dengan adanya kekafiran tentunya ada iman. Kalau tidak ada kekafiran berarti tidak ada iman. Dengan adanya kebid'ahan, adanya tiba'us sunnah, peneladanan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kemaksiatan, adanya ketaatan. Demikian pula hikmah di balik itu adanya dakwah kepada Allah, bahkan adanya jihad di jalan Allah. Itu semua yang Allah cintai, bukan kejelekan-kejelekan tersebut. Demikian pula Allah tetapkan adanya musibah atas manusia, adanya berbagai macam keburukan ditimpakan kepada manusia berupa bencana-bencana yang ada di bumi ini. Bukan Allah inginkan bencana tersebut, tapi hikmah di balik bencana. Seperti di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, yakni musibah-musibah yang melanda manusia di daratan dan di lautan, dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Allah timpakan mereka bencana. Apakah Allah inginkan bencana itu kepada mereka? Tidak. Yang Allah inginkan, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah merasakan akibat dari apa yang mereka kerjakan sendiri, wala'allahum yarji'un, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah inginkan. Jadi, bukan keburukan yang Allah inginkan dari takdir keburukan tersebut, tetapi yang Allah inginkan adalah kebaikan yang ada di balik itu. Oleh karena itu, kebaikan dinisbahkan kepada Allah dan keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi disandarkan kepada orang-orang yang melakukan keburukan tersebut. Jadi, inilah makna beriman dengan takdir Allah baik dan buruknya. Antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, takdir baik dan takdir buruk. Maksudnya, keburukan itu bukan pada perbuatan Allah, bukan pada takdir Allah, tetapi pada al-maqdur yang ditakdirkan, yaitu makhluk itu sendiri. Jadi, Allah ciptakan kekafiran, maka keburukan ada pada kekafiran tersebut, bukan pada perbuatan Allah menciptakan kekafiran itu. Allah ciptakan orang-orang kafir, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan kemaksiatan dan orang-orang yang berbuat maksiat. Keburukan ada pada mereka semua, bukan pada perbuatan Allah dalam menciptakan semua itu. Maka tidak bisa dipertentangkan antara takdir Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari
Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah lailan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membangunkan beliau, yakni Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah pada malam hari. Membangunkan untuk salat tahajud. Faqala ala tusalliyan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian berdua melaksanakan salat, yakni salat tahajud? Faqala Ali, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Maka Ali berkata, membela diri, mungkin masih ngantuk, ya Rasulullah, jiwa-jiwa kami itu ada di tangan Allah. Fa idza syaa'a yab'atsana ba'atsna. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan jiwa kami, yakni bangun dari tidur, maka Allah bangunkan. Jadi beliau membela diri, kenapa tidak salat tahajud? Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yarji ilaihi syai'a. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi dan tidak menjawab satu kata pun. Tsumma daraba fakhidahu wa huwa yaqul, kemudian beliau memukulkan tangan ke pahanya, yakni ke paha beliau sendiri, dan beliau berkata, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Demikianlah manusia banyak berdebat. Jadi menunjukkan bahwasannya mendebat syariat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah perdebatan yang tercelah. Inilah salah satu bentuk perdebatan yang tercelah. Mendebat syariat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadzal hadis nassun fi dhammi man arada al-amra bil qadar. Hadis ini merupakan nas tentang celaan kepada orang yang menyelisihi perintah Allah, menyelisihi syariat dengan takdir, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan bahwasannya ini merupakan perdebatan yang tercela. Jadi ketika seorang dinasihati, ya akhi, tinggalkan kemaksiatan, dia berdebat, dia katakan, kenapa engkau memerintahkan aku meninggalkan maksiat padahal itu sudah takdir Allah? Demikian contohnya. Ini sebetulnya persis seperti ucapan orang-orang jahiliyah dahulu. Ketika para nabi dan rasul mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, maka jawaban mereka, ini kan sudah takdir Allah. Kita melakukan kesyirikan, kita melakukan kemaksiatan, itu sudah takdir Allah. Berarti Allah suka, Allah senang dengan apa yang kita kerjakan. Inilah betapa bahayanya akidah orang-orang jahiliyah dahulu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, di zaman beliau, inilah akidah orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf, tarekah. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, bahkan mereka anggap itu amal saleh dengan beralasan, kalau Allah ini bukan amal saleh, tentunya kita tidak akan bisa melakukannya. Ini menurut mereka. Persis seperti alasan-alasan orang-orang jahiliyah dahulu. Ini akibatnya kalau beragama tanpa didasari oleh ilmu. Maka sadar atau tidak sadar, kita akan terjatuh pada masalah-masalah atau perkara-perkara yang telah dicela di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan perangai jahiliyah dahulu. Demikianlah pentingnya menuntut ilmu agama dan bahayanya berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi oleh ilmu. Kesimpulan dari pembicaraan tentang takdir yang telah kita sebutkan, bahwasannya manusia itu terbagi menjadi empat golongan. Terbagi menjadi empat golongan dalam masalah takdir dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah mereka yang mengimani adanya takdir dan menafikan syariat. Inilah golongan Jabriyah yang kita bahas kemarin. Mereka mengimani takdir namun mereka menafikan syariat. Adapun golongan yang kedua adalah golongan yang mengimani syariat tetapi menolak takdir. Mereka itu adalah golongan Al-Qadariyah. Ini yang kita bahas pada dua bab sebelumnya. Kemudian golongan yang ketiga yang kita bahas pada hari ini, yaitu menetapkan syariat dan juga menetapkan takdir sekaligus. Tetapi mereka menyangka bahwa antara syariat dan takdir ada saling pertentangan. Mereka itulah kaum musyrikin. Adapun golongan yang keempat,
golongan ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang benar, yaitu mengimani syariat Allah, demikian pula menetapkan adanya takdir Allah, dan menafikan adanya pertentangan antara takdir dan syariat tersebut. Inilah pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Dan telah kita jelaskan tadi, bahwasannya yang menjadikan ahlul jahiliyah mempertentangkan antara syariat Allah dan takdir Allah, karena mereka tidak bisa membedakan antara al-masyi'ah dan al-mahabbah, antara kehendak Allah dan kecintaan Allah. Mereka mengira seluruh yang dikehendaki Allah berarti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak demikian. Demikian pula mereka tidak bisa membedakan antara takdir kauni dan takdir syar'i, atau iradah, keinginan Allah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ini yang tidak mereka bedakan. Maka sebagai penutup, kita sebutkan beberapa perbedaan yang dijelaskan para ulama antara takdir kauni dan takdir syar'i. Yaitu takdir kauni yang mencakup seluruh makhluk, dan takdir syar'i yang merupakan ketetapan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya diantaranya, takdir kauni bisa jadi dicintai Allah dan bisa jadi tidak dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir kauni bisa dicintai Allah dan bisa tidak dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaan yang kedua, takdir kauni itu berlaku bisa bagi seorang mukmin dan seorang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takdir syar'i itu hanya bagi orang mukmin saja. Demikian pula sebelumnya, takdir syar'i sudah pasti dicintai dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaan yang ketiga, takdir kauni sudah pasti terjadi, sedangkan takdir syar'i tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Sebagai contoh, antara persatuan dan perpecahan. Antara persatuan dan perpecahan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan mesti adanya perpecahan antara manusia. Bahkan secara khusus perpecahan antara umat Islam. Ini adalah takdir kauni. Perpecahan adalah takdir kauni. Sebaliknya, Allah mentakdirkan secara syar'i harus adanya persatuan. Harus adanya persatuan. Sekarang kita lihat tiga perbedaan antara takdir kauni dan takdir syar'i. Yang pertama, takdir kauni bisa dicintai Allah dan bisa tidak dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita contohkan perpecahan, ini merupakan takdir kauni. Jelas tidak dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang tidak berpecah, Allah cintai. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Mereka tidak henti-hentinya berpecah belah kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Berarti yang tidak berpecah belah dirahmati oleh Allah, dan yang berpecah belah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan. Allah larang perpecahan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan mesti ada perpecahan antara kaum muslimin. Dan secara umum antara sesama manusia. Secara khusus antara kaum muslimin, seperti yang disabdakan Nabi SAW, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبَعِينَ فِرْقَةٍ. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَحِدًا. Semuanya di neraka kecuali satu. مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini sudah ketetapan Allah. Akan berpecah umat Islam menjadi 73 golongan. Tapi apakah Allah cintai? Tidak. Sebaliknya, yang Allah cintai adalah persatuan, yaitu mengikuti ahlu sunnah wal jamaah atau mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian pula, perpecahan itu terjadi pada orang-orang mukmin dan juga pada orang-orang kafir. Sedangkan persatuan, yakni persatuan yang hakiki, hanya terjadi pada orang-orang mukmin. Demikian pula, perpecahan mesti terjadi. Kenapa? Karena sudah Allah takdirkan. Sedangkan persatuan tidak mesti terjadi. Buktinya, banyak orang-orang beriman yang tidak bersatu di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah. Baik, inilah perbedaan antara ketetapan Allah kauni dan ketetapan Allah syar'i. Dengan memahami ini, yakni kaidah-kaidah yang telah dijelaskan para ulama kita, maka kita akan selamat insyaallah taala dari penyimpangan-penyimpangan yang telah terjatuh padanya ahlul jahiliyah.
Ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wa muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah barusan kita telah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafidzahullah, yakni penentangan di antara sifat orang-orang jahiliyah zaman dahulu, yakni menentang Allah Subhanahu wa taala dengan alasan takdir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari apa yang telah beliau sampaikan. Sekarang kita menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami di 08535302304, 08535302304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nurul Asari Kedung Kendal Sindang Sari Banjar Sari Ciamis Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidhahullah Ta'ala, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ustaz mohon diberi bacaan wirid setelah sholat fardu yang benar. Cara urutan bacaannya selesai sampai doanya, apa yang dibaca mohon diperjelas. Baik. Yang pertama, mengenai urutan, saya tidak mengetahui adanya dalil pengurutan zikir-zikir setelah sholat. Tetapi kadang-kadang kita dahulukan yang ini, kadang-kadang kita dahulukan yang itu. Baik. Maka inilah zikir-zikir setelah sholat yang disebutkan oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani dalam kitab Hisnul Muslim. Ini kitab yang sangat bagus, berisi tentang doa-doa berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang beliau beri judul Hisnul Muslim, Benteng Muslim. Artinya benteng Muslim. Beliau sebutkan Al-Adhkaru Ba'das Salam Minas Salah, pada poin yang ke-25, zikir-zikir setelah salam dari salat. Zikir-zikir setelah salam dari salat, yaitu mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Mengucapkan astaghfirullah 3 kali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ucapkan istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dalam riwayat Muslim membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian dalam riwayat Muslim membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Juga dalam riwayat Muslim membaca subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali lalu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud membaca kul huwallahu ahad sampai selesai, lalu kul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, lalu kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Demikian pula membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam An-Nasa'i. Baca ayat kursi setiap habis salat 5 waktu. Baik. Demikian pula membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setiap selesai salat maghrib dan subuh. Ini khusus setiap ba'da maghrib dan subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Demikian pula setelah selesai salat subuh, khususnya khusus salat subuh disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani di dalam Hisnul Muslim. Kami sangat menyarankan bagi kaum muslimin untuk memiliki buku tersebut. Baik. Bismillah Pak Ustaz, suatu hari ada pohon kelapa orang longsor, tapi condongnya ke sawah kita semua. Bolehkah kita minta membagi dua, apa tetap hak dia jadi merasa terganggu hati rumah? Itu tetap hak dia. Itu tetap hak dia, tidak boleh kita mengambilnya tanpa izin dari yang memiliki pohon tersebut. Baik. Adapun yang mengganggu daerah kita dan kita merasa terganggu, maka dibicarakan dengan baik-baik. Dibicarakan dengan baik-baik dan diselesaikan secara kekeluargaan. Ustaz, doa mohon diberi hikmat kebijaksanaan yang bunyinya, Allahumma iftah li hikmataka wa nsur alayya rahmataka min haja'in rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon dijawab. Saya tidak tahu doanya. Saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan doa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi rumah baru karena dia suka dikumandangkan azan. Mengisi rumah baru tidak ada syariat khusus tentang tata cara masuk rumah baru. Tetapi disyariatkan baik rumah baru maupun rumah yang lama untuk selalu kita bacakan Al-Quran di dalamnya. Dan juga kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sholat-sholat sunnah nafilah. Itu lebih afdal dilakukan di rumah. Secara khusus, bacakan surat Al-Baqarah agar syaitan-syaitan yang ada di rumah itu lari. Tapi kalau ada yang memanggil syaitan itu kembali, dia akan datang. Seperti apa? Suara-suara musik, lagu-lagu, atau ada gambar-gambar bernyawa. Ini semua memanggil-manggil syaitan untuk masuk rumah kita. Iya. Jadi secara khusus, baca Al-Quran, surat Al-Baqarah. Secara umum seluruh isi Al-Quran. Seperti yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yakni tidak dibacakan Al-Qur'an padanya. Maka ini juga dalil tidak boleh membaca Al-Qur'an di kuburan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di dalam rumah-rumah kalian, sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Maka tidak disyariatkan mengumandangkan azan. Ini termasuk bid'ah. Kecuali kalau tujuan dia azan untuk mengusir syaitan. Maka ini tidak mengapa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Suhail, beliau berkata, arsalani abi ila bani Harithah, ila bani Harithah, bahwa bapak pernah mengutusku kepada bani Harithah. Qala wa ma'i gulamun lana aw sahibun lana, dan bersama kami ada teman kami atau budak kami. Fanadahu mudadin min ha'itin bismihi. Tiba-tiba sahabat kami ini dipanggil namanya oleh seorang yang memanggil. Qala wa ashrafa alladhi ma'i 'ala al-ha'it. Lalu dia menaiki dinding kebun, falam yara syai'an, tapi dia tidak melihat ada yang memanggilnya. Berarti siapa memanggilnya? Yang memanggilnya. Fa dzakartu dzalika li abi fa qala, maka aku ceritakan hal itu kepada bapakku dan beliau berkata, "Law sya'artu annaka talqa hadza lam ursilka." Andaikan aku tahu engkau akan menemui seperti itu, maka saya tidak akan mengirimmu. Walakin, akan tetapi, idza sami'ta sautan, kalau kamu mendengarkan satu suara, suara-suara yang angker, yang tidak jelas siapa yang mengatakan, yakni suara-suara jin untuk menakut-nakuti, fanadi bis-shalah, maka kumandangkanlah adzan seperti adzan untuk salat. Fa inni sami'tu Abu Hurairah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku pernah mendengarkan Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna syaitana idza nudiya bis salati walla walahu husas,
Sesungguhnya syaitan apabila dikumandangkan azan salat, maka dia akan lari dan dia memiliki permusuhan terhadap kaum muslimin. Iya. Dan disebutkan juga riwayat-riwayat yang lain seperti dari Imam Malik ketika sahabat Zaid bin Aslam itu diutus untuk menjadi penguasa di daerah tertentu, dia dapati daerah tersebut itu suka diganggu oleh para jin. Maka beliau perintahkan penduduk kampung tersebut untuk azan, untuk mengumandangkan di rumah, walaupun bukan untuk salat. Untuk apa? Untuk mengusir syaitan. Tapi jangan selesai azan, syaitan itu dipanggil lagi dengan suara-suara musik, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, dan juga adanya gambar-gambar bernyawa di rumah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada kewajiban untuk membentuk khilafah Islami? Maka kalau kita perhatikan dakwah para nabi dan rasul, demikian pula dakwah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak terlalu mementingkan yang namanya kekuasaan, tetapi yang mereka pentingkan dahulu adalah bagaimana menegakkan tauhid, mengajak kepada iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang paling penting. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa bahwa orang yang mengatakan bahwa kepemimpinan atau khilafah itu adalah tujuan yang paling penting dan utama dan hukum-hukum agama yang paling mulia, maka dia telah berdusta. Dia telah berdusta atau dia telah salah menurut kesepakatan kaum muslimin. Kenapa? Karena yang paling utama di dalam agama ini adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Yakni betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah. Ini yang paling penting di dalam agama. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak kepada tauhid, bukan mengajak orang-orang untuk tunduk di bawah kekuasaannya. Nanti ketika tauhid itu sudah benar-benar kokoh dalam jiwa kaum muslimin dan mereka benar-benar beramal saleh, baru Allah subhanahu wa ta'ala berikan hadiah berupa khilafah Islamiyah, berupa kepemimpinan. Jadi sebetulnya khilafah itu bukan tujuan utama, tetapi dia adalah hadiah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kaum muslimin kalau sudah benar-benar mengamalkan tujuan utama agama ini, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat ke-55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنَ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridai. Allah akan kokohkan kekuasaan Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah benar-benar akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Yani ketakutan-ketakutan kepada orang-orang kafir menjadi keamanan. Orang-orang kafir yang balik takut kepada kaum muslimin. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, dalam keadaan mereka beribadah kepada aku dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Ini syaratnya. Mereka beribadah kepada aku dan tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Jelas. Dalam ayat ini Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi, mengokohkan agama mereka dan memberikan mereka keamanan. Ini khilafah Islamiyah yang sebenarnya. Kapan Allah berikan? Ketika kaum muslimin benar-benar merealisasikan iman dan amal saleh. Apa yang dimaksud dengan iman dan amal saleh? Tentunya iman sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan imannya seperti Hizbut Tahrir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid, mereka mengajak kepada khilafah, bukan seperti Ikhwanul Muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada penguasa, mereka memberontak kepada penguasa, baik memberontak dengan kata-kata, dengan demonstrasi, bahkan dengan senjata. Maka
Bagaimana bisa meraih khilafah Islamiyah kalau seperti itu? Dan yang dimaksud dengan amal saleh adalah amalan yang ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa meraih khilafah kalau amalan kita tidak ikhlas? Walaupun sudah ikhlas tapi tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memberikan kekuasaan. Baik. Dan apakah sistem demokrasi dibenarkan dalam Islam? Jelas, ya. Demokrasi bertentangan dengan Islam. Sebab demokrasi itu adalah hukum manusia, menyerahkan hukum kepada manusia atau suara mayoritas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mayoritas manusia itu tersesat. Tiba-tiba orang-orang barat berpemahaman bahwa kita harus mengikuti pendapat atau hukum mayoritas manusia. Kalau seorang pemimpin dipilih oleh mayoritas, walaupun dia tidak sesuai dengan kriteria pemimpin, maka tetap dia diterima. Inilah rusaknya demokrasi. Bertentangan dengan Islam. Jelas. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau tanya, apakah kitab Bidayatul Hidayah, Safinatun Najah, Ta'limut Ta'allum, Fathul Qarib itu sahih? Terus terang saya belum pernah membaca kitab-kitab tersebut. Kita sangat mengharapkan kitab-kitab ini dibawa ke pondok kami untuk kita teliti. Baik. Bolehkah wanita mencukur rambut? Pernah ditanyakan kepada para ulama tentang hal tersebut. Maka boleh wanita itu mencukur rambut sepanjang keperluannya. Yakni memotong, memangkas rambutnya sepanjang keperluan. Dengan syarat tidak tasyabbuh. Yakni tidak menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai potongan rambut laki-laki. Dan juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, janganlah sampai mengeluarkan harta yang besar. Ya. Sampai-sampai sekali masuk salon itu bisa menghabiskan 100-200 ribu. Ini terlalu berlebih-lebihan. Jadi jangan terlalu boros dalam masalah-masalah seperti itu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa maksud hadis ini? Tidaklah aku melihat makhluk kurang akal dan agamanya yang lebih menguasai pikiran seorang laki-laki kuat daripada wanita. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ahmad Pamarican. Hadisnya sudah jelas sahihnya di dalam Sahih Bukhari, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhaba lilubbir rajulil hadim min ihdakunna." Aku tidak melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya tetapi bisa menghilangkan akalnya seorang laki-laki yang kuat, laki-laki yang sangat berakal. Maka ditanyakan di sini, apa maksud hadis ini? Ada dua permasalahan dalam hadis ini. Yang pertama, tentang kekurangan akal dan agama wanita. Adapun kekurangan akal dan agama wanita telah dijelaskan dalam lanjutan hadis, "Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah?" Para wanita bertanya, "Apa yang dimaksud dengan kurangnya agama kami dan akal kami ya Rasulullah?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul?" Bukankah persaksian wanita adalah setengah dari persaksian laki-laki? Qulna bala. Kami katakan, tentu ya Rasulullah. Fadzalika min nuqsani aqliha. Maka kata Rasulullah, itulah kekurangan akalnya. Kemudian, adapun kekurangan agama, beliau bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Bukankah wanita itu apabila dia haid, dia tidak salat dan dia tidak puasa? Para wanita menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Qala, "Fadzalika min nuqsani diniha." Maka itulah yang dimaksud dengan kurangnya agama wanita. Ini makna yang pertama. Adapun yang kedua, disebutkan dalam hadis ini, adhaba lilubbir rajuli al-hazim. Wanita yang kurang agama dan akalnya ini ternyata bisa menguasai pikiran atau menghilangkan akalnya seorang laki-laki yang sangat cerdas. Maka dikatakan para ulama, itu disebabkan karena al-mahabbah, karena cinta. Sampai laki-laki bisa hilang pikirannya, hilang akal sehatnya, karena saking cintanya kepada seorang wanita. Dan kalau hal seperti ini membawa kepada amal soleh, maka tidak mengapa. Ini sesuatu yang bagus. Karena suka kepada wanita, kemudian masuk Islam misalkan. Walaupun awalnya hanya karena suka kepada wanita, mudah-mudahan setelah dia masuk Islam, dia bisa diajarkan tentang Islam yang sebenarnya, sehingga dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Jangan sampai dia masuk Islam atau dia beramal soleh hanya karena wanita. Sehingga kalau misalnya dia bercerai atau istrinya meninggal, dia kembali lagi kepada agama sebelumnya atau dia kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat tercela hanya gara-gara wanita kemudian mengikuti kesesatannya. Seperti banyak orang yang murtad, naudzubillah min dzalik, demi mengejar wanita Nasrani, wanita Yahudi, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang yang tersesat atau membela istrinya yang sesat, padahal dia tahu kebenaran dan dia bisa membedakannya dengan kesesatan. Bahkan dia sudah pernah duduk di depan para ulama selama 4 tahun lamanya, tapi karena cinta kepada istrinya yang begitu mendalam, hilang akal sehatnya sehingga dia membela kesesatan istrinya. Sehingga tidak ada manfaat lagi nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya. Ini contoh hilangnya akal pikiran seseorang. Walaupun dia orang yang cerdas, Masya Allah, menghafal hadis-hadis, bahkan mengajar Sahih Al-Bukhari, tetapi bisa hilang akal sehatnya dengan kecintaannya kepada seorang wanita. Ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Ustadz, bagaimana seharusnya bacaan makmum di belakang imam? Abu Salwa Mangunjaya. Pendapat yang kuat, Insya Allah Ta'ala, makmum baik dalam sholat jahriyah maupun sirriyah wajib membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Adapun surat setelah Al-Fatihah maka tidak dibaca. Cukup dengan bacaan imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti dalam as-sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saudaraku mau mengadakan selametan ke-300-nya anaknya meninggal. Apakah ana boleh hadir? Karena tidak hadir sama sekali. Tidak usah hadir. Tidak boleh hadir. Karena kalau hadir berarti tidak menentang. Kalau benar-benar menentang maka tidak boleh hadir. Baik. Ada dai Muhammadiyah berkata, "Rob itu artinya pemimpin seperti manajer perusahaan pemimpin anak buahnya." Benarkah demikian? Ini tidak benar. Ini ucapan dusta, ini ucapan orang-orang yang berbicara atas Allah, berbicara dalam agama Allah tanpa ilmu. Ini contoh perilaku jahiliyah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan akal mereka belaka. Tidak berdasarkan ilmu. Tidak merujuk kepada para ulama. Tidak mengetahui kitab-kitab para ulama. Adapun artinya Rabb, dijelaskan oleh para ulama, Rabb itu adalah zat yang terkumpul padanya 3 sifat. Yaitu mencipta, menguasai, dan mengatur alam ini. Jadi seluruh penguasaan alam ini, seluruh pengaturan alam ini, itulah Rabb yang mengaturnya. Itulah yang dinamakan Rabb. Tidak bisa disamakan dengan pimpinan seperti manajer di perusahaan. Ini mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah dengan makhluk. Bismillah, apakah benar orang yang menyembelih hewan kurban dapat 1/3 bagian? Apakah termasuk minta upah? Ini termasuk sunnah sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat. Yakni orang yang kurban hendaklah dia mengambil 1/3. 1/3 lagi dihadiahkan, 1/3 lagi disedekahkan. Tapi kalau misalkan dia mengambil kurang dari itu, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Tetapi yang lebih afdal minimal 1/3 dia ambil. Kecuali kalau ada suatu kemaslahatan yang lebih penting. Misalkan khawatir ada orang-orang miskin yang tidak dapat bagian. Maka mungkin dia ambil sedikit saja. Lalu sisanya diberikan semua kepada fakir miskin. Baik. Pak Ustadz, gimana orang korban menjual kulit korban? Jejek jauhari. Ini sama dengan pertanyaan sebelumnya, menjual daging korban. Tidak boleh. Tidak boleh orang yang korban menjual kulit korban. Korban itu dibagi 3 saja. Apakah digunakan sendiri? Satu. Yang kedua, dihadiahkan. Yang ketiga, disedekahkan kepada orang-orang fakir. Adapun dijual, ini tidak boleh. Kalau dijual, berarti hilang makna korban. Korban itu kan pengorbanan. Artinya hilang dari kita sesuatu yang kita cintai. Kalau kita jual, bukan menghilang dari kita sesuatu yang kita cintai, justru mendapatkan keuntungan. Ini seperti orang yang bersedekah dan mengambil lagi sedekahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaikan anjing yang menjilat lagi air liurnya. Nah ini. Jadi tidak boleh menjual kulit korban, dagingnya dan sebagainya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tahun 2008 saya meninggalkan puasa karena sakit. Dan sampai sekarang belum dikodok karena belum tahu cara mengkodoknya. Bagaimana cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya sama saja seperti puasa di bulan Ramadan. Yaitu berniat sebelum terbit fajar, makan sahur,
kemudian menahan diri, tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri sampai dari subuh sampai terbenam matahari atau sampai waktu maghrib. Sama saja, hanya saja dilakukan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Baik. Jadi hendaklah segera diqadha, cara melakukannya sama seperti puasa Ramadan dan bilangannya juga tidak ditambah. Karena ada yang mengatakan kalau sudah lewat 2 kali Ramadan, maka utangnya juga menjadi 2 kali lipat. Ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Baik. Afwan Ustaz, banyak sekali di zaman sekarang kiai yang berceramah diiringi dengan musik. Bahkan demi untuk biar laris, mereka menghalalkan musik yang jelas haramnya. Mungkin kita pantas mengatakan lebih rendah dari pengamen jalanan. Bagaimana salafi menyikapinya? Bolehkah kita ada rasa benci terhadap pelaku tersebut? Karena di dalam ceramahnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi bahwasannya ini adalah kemungkaran yang besar. Hal yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala mereka jadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Dan ini persis seperti kelakuan orang-orang jahiliyah dahulu. Apa yang diharamkan Allah justru mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini mereka mencampurkan antara hak dan batil. Maka ditanyakan di sini, bolehkah kita ada rasa benci terhadap pelaku tersebut? Kita benci di satu sisi kepadanya dan kita cintai di sisi yang lain. Kita benci karena dia melakukan kemaksiatan, karena dia mencampurkan antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan musik, dengan hal yang diharamkan Allah. Tapi di satu sisi kita cintai. Kenapa? Karena dia masih Muslim. Maka kita nasihati dia. Baik. Adapun orang kafir, tidak ada bagian darinya yang kita cintai. Jadi dalam mencintai manusia terbagi 3. Yang pertama, kita cintai sepenuhnya. Tidak ada kebencian kita kepada mereka, yaitu para nabi dan rasul yang dan orang-orang yang benar-benar mengikuti para nabi dan rasul. Yang kedua, yang kita benci sepenuhnya, tidak ada kecintaan sedikit pun, yaitu orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang kita cintai di satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain, yaitu orang-orang mukmin yang melakukan kemaksiatan atau kebid'ahan. Afwan, lalu bagaimana ana sholat jamaah sedang masjid atau musola di kampung ana mayoritasnya percaya dengan dukun Islam katanya dan bertawassul kepada para wali. Jadi cari masjid yang benar-benar imamnya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang tidak ada sama sekali, maka tidak mengapa. Sholat sendirian tidak harus bermakmum kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Baik. Ustaz, kalau Jumat malam dan siangnya yang diperbanyak baca salawat, apa yang bagaimana mohon dibacakan Ustaz? Terima kasih. Salawat-salawat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat seperti yang kita baca dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling afdal. Ada dai Muhammadiyah yang membolehkan kurban kambing lebih dari 1 orang dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba sambil berkata, "Hadza anni wa an ummati lam yudhahi." Hada anni wa man lam yudhi an ummati. Dia katakan berapa banyak umat Nabi. Jadi boleh berdasarkan hadis ini. Benarkah demikian? Baik. Jadi katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini dariku dan dari yang belum berkorban dari kalangan umatku. Maka katanya dai Muhammadiyah ini mengatakan umat Nabi itu banyak, berarti satu kambing boleh untuk banyak orang. Maka kita katakan inilah juga salah satu sebab penyimpangan mereka karena berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu, berbicara tentang dalil-dalil tanpa mengikuti bimbingan para ulama. Andaikan dia mau membaca bagaimana ulama mensyarah hadis-hadis tersebut, tentunya dia akan tahu, oh seperti itu pemahamannya. Tapi karena mengandalkan akalnya atau pendapat kelompoknya, mengandalkan majlis terjih, meninggalkan kitab-kitab para ulama, meninggalkan syarah kutubus sittah, meninggalkan Fathul Bari sahih, syarah sahih Al-Bukhari, meninggalkan syarah sahih Muslim, meninggalkan syarah Tirmidzi, maka seperti ini akibatnya. Berpendapat dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh, tidak seperti bimbingan para ulama. Adapun yang dijelaskan para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi, syarah sahih Tirmidzi, bahwasannya hadis tersebut
adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hada anni wa an ahli baiti wa amman lam yudahi min ummati. Yani ucapan beliau, kambing ini juga untuk umatku, yani seluruh umatku yang belum berkorban. Ini ulama menjelaskan seperti yang dinukil oleh Al-Imam Al-Mubarak Furi dalam Syarah Tirmidzi bahwasanya itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk seluruh umatnya. Jadi tidak boleh ada yang mengatakan saya berkorban ini untuk seluruh kaum muslimin. Tidak. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya para sahabat tidak pernah melakukan yang demikian itu. Para sahabat tidak pernah melakukan yang demikian itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat tidak pernah berkorban untuk seluruh kaum muslimin. Tetapi yang paling jauh berkorban itu untuk kita dan untuk keluarga kita. Ini boleh. Ini dibolehkan. Hadza anni wa ahli baiti. Ini satu kambing, ini untukku dan untuk keluargaku. Adapun selain keluarga maka tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Kan di sini dikatakan keluarga. Berarti selain keluarga tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka pendapat yang benar, kambing itu cukup bagi satu orang. Dan kalau dia mau ikutkan keluarganya cukup. Tapi kalau orang lain tidak boleh. Tidak ada bersyarikat di dalam kambing, dalam kurban. Yang ada sapi maksimal 7 orang. Atau unta maksimal 7 orang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan auratnya perempuan. Terima kasih. Auratnya perempuan itu tergantung dari siapa yang melihat. Kalau auratnya terhadap suaminya, maka tidak ada batasannya. Tidak ada auratnya. Semuanya boleh dilihat oleh suaminya. Adapun kalau selain suaminya dan orang-orang yang tidak memiliki hubungan mahram, maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jelas ayat Al-Qur'an ke seluruh tubuh mereka. Hanya saja ulama khilaf apakah ada pengecualian wajah dan tangan, yakni telapak tangan. Maka pendapat yang kuat, pendapat yang paling kuat bahwasanya itu juga diwajibkan untuk ditutup. Dan paling minimal hukumnya sunnah. Pendapat sebagian ulama. Dan paling kuat itu juga wajib ditutup berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan yarhamullahu nisa'al muhajirina al-ul. Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirin yang pertama. Lamma anzalallahu ta'ala waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung-kerudung mereka di atas dada-dada mereka sampai ke dada-dada mereka. Maka akhadna uzrahunna fashaqatnaha min qibalil hawashi faqtamarna biha. Mereka langsung mengambil kain-kain sarung mereka lalu mereka robek dari sisi pinggir-pinggirnya. Faqtamarna biha, lalu mereka berikhtimar dengannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qauluhu faqtamarna ay ghattayna wujuhahunna. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ulama besar dari kalangan Syafi'i, beliau mengatakan maksud ikhtimar dengannya adalah menutup wajah-wajah mereka. Inilah contoh dan teladan para wanita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aurat wanita kepada selain suaminya dan mahramnya. Adapun aurat wanita terhadap mahramnya atau sesama wanita, maka dijelaskan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah sebatas tempat-tempat atau anggota tubuh yang dibolehkan menggunakan perhiasan. Lebih dari itu maka tidak dibolehkan. Contohnya di leher. Leher tempat perhiasan berupa kalung. Maka sebatas leher. Artinya di bawah leher itu tidak boleh dilihat oleh mahram dan juga oleh sesama wanita. Kemudian perhiasan di tangan, di mana? Di pergelangan tangan. Tangan ke atas, apalagi sampai di bahu, itu tidak bisa lagi dilihat oleh mahram atau sesama wanita. Kemudian tempat perhiasan di kaki, di mana? Yakni di bawah betis. Artinya betisnya ke atas, itu sudah tidak bisa lagi dilihat oleh mahram maupun sesama wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang antara laki-laki dan laki-laki saling melihat aurat. Demikian pula wanita dan wanita juga dilarang untuk saling melihat auratnya kecuali sebatas yang dibolehkan.
Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang belum bisa dijawab. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.